Assalamualaikum. Senang sekali Mbak Tanajo bisa hadir di Belanda. Nggak kebayang bisa datang ke Belanda, nggak kebayang. Saya ingat pertama kali dihubungi oleh teman-teman PPIA Amsterdam, sempat ragu. Betul ya bisa buat Mbak Tanajo di luar negeri. Tetapi satu hal yang selalu bikin kagum dari mahasiswa adalah keuletan dan kegigihannya. Hampir satu tahun betul-betul melobi, melakukan apapun, meyakinkan. Dan ternyata selama proses satu tahun itu ada banyak orang-orang yang juga mau mewujudkan mimpi kita sama-sama, berbagi inspirasi sampai ke negeri Belanda. Ada banyak sekali yang harus saya ucapkan terima kasih, terutama Pak Puja, Pak Dubes, apa kabar Pak? Boleh berdiri dulu dong Bapak. Terima kasih banyak sudah jadi tuan rumah untuk kami di sini Pak. Terima kasih Mbak Nana sudah datang ke Belanda, datang ke Amsterdam. Kita lihat hari ini Mata Najwa kembali membuat sejarah dengan Mata Najwa goes to Netherlands. Tadi kita lihat di luar bagaimana adik-adik kita, masyarakat kita berdiri di tengah-tengah kedinginan. Adik-adik masih kedinginan enggak? Udah anget ya? Luar biasa. Jadi antusiasme begitu tinggi. Sejak beberapa bulan yang lalu udah menjadi talk of the day. Acara Mata Najwa goes to Amsterdam. Jadi hari ini dreams comes true. Teman-teman untuk kami juga Pak, dream comes true untuk tim Mata Najwa. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jarak selalu mengajarkan rindu. Sukar ditebus hanya dengan menghabiskan waktu. Dari kejauhan yang melahirkan haru biru, panggilan tanah air tiada habis menderu. Tumpah darah terus saja memikat, walau masa depan masih begitu pekat. Begitulah pesona kampung halaman, datang bergelombang penuh rindu dendam. Saat rantau menawarkan zona nyaman, di manakah masa depan hendak ditambatkan? Dari Amsterdam, inilah Mata Najwa. Malam hari ini Mata Najwa hadir dari Netherlands, Mata Najwa goes to Netherlands, dan dari Jakarta, Semarang, dan Bandung. Untuk teman-teman yang ada di Belanda, kita sambut Ganjar Pranowo, Renat Kasali, dan Ridwan Kamil. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau saya culik ke Belanda. Ada tiga orang saya culik ke Belanda. Ada wali kota Twitter dan Instagram. Ada gubernur Jawa Tengah, gubernur kekinian. Dan ada dosen favorit semua mahasiswa, bahkan mahasiswa abadi juga dosen favoritnya Prof. Renal Kasali. Ada ya. Kang Emil, saya mau dong satu hal tentang diri Anda yang belum banyak orang tahu, yang hanya khusus untuk orang-orang yang ada di Belanda. Rahasia terdalam Anda, Kang. Iya begini, saya dulu diaspora, jadi saya paham apa yang ada di benak dan hati orang-orang di sini. Ada rasa rindu, ada rasa cinta, walaupun harus mengembara di negeri orang kan. Saya 7 tahun, 5 tahun di Amerika, 2 tahun di Hong Kong. Dan itu jatuh bangun, saya sering disepelekan, saya sering dilecehkan. Saya pernah menjadi warga miskin di kota New York, sehingga anak pertama saya itu lahirnya sebagai kategori miskin kota. Karena saya tidak punya pekerjaan, ngelamar arsitek nggak ada visa, akhirnya saya kerja jadi tukang ukur bangunan di New York selama berbulan-bulan. Jadi bukan arsitek tapi tukang ya, ukur bangunan. Cuma ngukur apa panjang kali lebar untuk digambar kan begitu. Nah, Kang, sebelum lebih jauh, nanti saya mau sedih-sedihnya ntar aja ntar keburu itu.
Ini baru permulaan harus agak upbeat, tapi saya simpan ya. Tukang ukur bangunan, warga miskin kota, ada banyak, saya udah catat. Prof. Renal, singkat saja sebelum nanti saya menggali lebih jauh soal pengalaman suka duka. Apa yang orang banyak belum tahu tentang Anda, Kak? Prof? Kalau dibilang saya pernah nggak naik kelas, itu adalah sudah menjadi rahasia terbuka. Tetapi yang menarik adalah waktu itu di salah satu acara televisi, saya bercerita tentang masa lalu saya, karena saya termasuk orang yang belajarnya susah dari dulu, kerjanya main aja begitu ya. Dan kemudian setelah saya ceritakan itu di televisi, besoknya pada saat acara wisuda kalau tidak salah di UI, ya, itu satu persatu profesor-profesor di UI salamin saya. Saya bingung kenapa, terus dia bilang, ternyata kita sama Prof. Mas Ganjar, satu saja yang rahasia dari Anda. Rahasia beneran loh ini. Saya tidak pernah menyemir rambut saya. Enggak, jadi rambut putih mulai umur berapa? Ini sebenarnya rambut yang saya tunggu 47 tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang apakah saya mirip George Clooney atau dia mirip saya, sebenarnya rahasianya dia mirip saya. Ini memang saya tunggu beneran, Mbak. Saya mau cat merah takut, nanti nyamain kan. Jangan, gak matching Mas kalau merah sama putih. Sama hidung gak cocok. Gak cocok ya. Makanya rahasia yang orang tidak pernah tahu adalah rambut saya ini asli. Asli. Sumpah itu, demi Allah. Kasih tepuk tangan dong untuk Mas Ganjar. Saya melakukan tindakan kriminal yang terpaksa banget ya. Saking desperate-nya. Entar dulu, ini direkam, disiarin, ditonton jutaan orang, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yaudah, lanjut.